Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Wei Darmawan. Jadi guys, kali ini kita akan melanjutkan gamenya Very Little Nightmares. Jadi di episode sebelumnya kita sudah melihat si monster baru guys dan monster bawah tanah. Jadi kita akan melanjutkan ceritanya bagaimana guys, yang pastinya ceritanya semakin seru. Oke, langsung saja kita lanjutkan gamenya. Nah, jadi kan kemarin itu aku sudah sampai nih di tempatnya para sampah-sampah ini. Jadi ada yang terjadi nih guys. Nah, kan? Jadi kita lari cepet, terus kita naik. Oke, sudah itu guys, kita turun lagi, kita lari lagi, naik lagi, turun lagi, kita cari tempat guys, dan kita cek sekitar juga apakah ada yang bisa diinteraksi. Kita coba interaksi. Ini apa nih? Oke, coba kita puter. Terus di sini kayaknya ada tuas itu guys, coba kita tes ya. Apa itu? Oke, turunkan. Itu apa itu guys ya? Coba kita ke sana. Oh, mungkin itu untuk kita kaitkan mungkin ya, kaitkan ke besi itu. Benar gak? Seharusnya sih. Gila, dekat banget. Dekat banget gak sih? Dekat banget, maksudnya gila. Dan ini kita kaitkan. Benar gak? Oke. Terus kita lari. Terus ke sini lagi mungkin, dan ini di naikkan. Oke, terus apakah ini diputar gak ya? Iya gak guys? Coba kita tes dulu ya. Coba kita putar lagi. Coba kita kesini lagi, kita lihat. Penasaran sih guys. Coba kita kesini ya. Apa? Bisa gak nih? Oke. Tahu. Nah, jadi yang kipas tadi tuh guys, kemungkinan besar sih kita turunkan di kita turunkan besinya itu ke bawah. Nah, terus kita putar lagi guys. Jadi ini banyak puter-puternya guys, mungkin agak pusing ya liatnya. Nah, terus kita angkat lagi, kita lepaskan lagi si kailnya itu. Benar kan? Lari-lari dia. Benar kan nih? Kok gak bisa sih? Lepasin, woi. Gak bisa kayaknya guys. Coba ke sini, kita naik. Puter. Oke, bisa ya. Berarti yang ini kita puternya ke sini. Oke, sudah ke sini. Nah, kita ke bawah lagi. Kita ke sana. Oh, kan sudah bisa kan? Itu guys, lihat. Oke. Tapi aku penasaran sih, guys.
di sebelah sana itu ada apa sih? Coba kita tes ya. Coba kita tes. Ke sini. Oh, gak bisa. Berarti memang harus ke atas. Gua pikir, aku pikir tadi itu bisa ke atas, guys. Kalau bisa ke atas kan ya gak ada salah sih kita coba-coba kan. Benar gak? Terus ini ke bawah. Lari, 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 lari. Lari. Gila. Asli. Paling gak suka aku, guys. Kalau dikejar-kejar kayak itu. Oke, oke, lari, lari, lari. Go, 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 go. Pas, 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 pas. Cepat, 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 cepat. Ih, kok gak bisa sih? Oke ya, tes lagi ya. Cepat, 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 cepat. Ini, woy, 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 naik, woy, naik, woy. Oke, bisa. Terus ke sini. Oh, di bawah ada duri-duri tuh, guys. Kita seharusnya sih gak bisa ke bawah ya. Terus ini teka-teki apa lagi nih? Dorong. Wow, 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 jangan. Terus kemana nih? Mungkin ke sini dulu. Terus. Oke, bisa. Naik. Naik. Dorong. Oke, bisa guys ya. Oke, gak ada apa-apa. Dorong lagi. Dorong, ini dorong kemana? Aku juga gak tahu guys. Jadi aku masing-masing dorong. Gak tahu ini kemana ini dorongnya. Benar gak nih? Dorong. Oke, coba ya. Dorong. Dorong. Nah, kan. Coba dorong ini. Bisa. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Terus ke bawah. Terus kita lihat di sini apakah ada jalan rahasia? Apakah ada jalan rahasia? Kita lihat. Loh, bukan. Kita dapat lagi guys, mantap. Ini yang ke 10. Ke 10. Oke. Lanjut lagi. Jadi karena kita sudah bisa ke atas ini, jadi kita langsung saja naik. Oke, kita coba naik. Seharusnya sih gak boleh kena yang hancur-hancur ini guys ya. Oke, oke, oke. Fokus, fokus. Oke, masih aman, masih aman. Masih aman. Oke, aman. Oke, oke, aman, aman. Oke, aman. Oke. Iya, bisa. Easy peasy, lemon squeezy. Nah, terus ini apa lagi nih? Suaranya jadi sunyi, guys. Jadi gak ada suara lagi. Kayaknya suaranya nom lah.
Bisa masuk gak nih? Oke, bisa masuk. Terus kita lihat. Di sini ada lilin yang gede. Itu apa ini ya? Bisa ditariknya? Kok gak bisa ya? Kayaknya ini teka-teki nih. Coba kita keluar dulu. Kita lihat tadi di pintu atas itu ada apa. Tuh kan. Kan bener kan. Oke, coba kita tes lagi lihat gambarnya. Kemungkinan besar teka-tekinya ada di dalam sini guys. Jadi kita harus pecahkan dulu teka-tekinya, baru kita bisa buka pintunya. Seharusnya ya. Apa ini? Gak ngerti aku guys. X, tengah, kiri, kanan, kanan, kiri. Bener gak? Tengah kiri, kanan kanan kiri. Oke, coba. Ayo, ayo, lari, lari, lari. Tengah kiri, kanan kanan kiri ya. Tengah kiri, kanan kanan kiri. Bisa. Hanya sekali coba, well. Good job. Anda memang luar biasa. Nah, jadi kita lihat lagi dalam ruangan ini ada apa. Oke, ini apa ini? Apakah bisa naik? Oke, bisa diambil. Ini untuk apa ya? Kayaknya tadi aku lihat di ruangan sebelah sini itu kayaknya ada yang bisa diinteraksi guys ya. Apakah kita menggunakan kawat ini? Ada orang. Ada orang, ada orang, ada orang. Siapa itu ya? Nah, ini guys. Tadi aku lihat di sini. Nah, kan bisa kan? Coba kita dorong. Ada lampu. Tadi seharusnya sih di dalam sini juga ada bisa diinteraksi, guys. Cuma kita nggak bisa ambil kawannya lagi. Tuh kan. Aku sih nggak tahu kemungkinan bisa pakai atau tidak kawannya tadi itu untuk buka ini. Atau ya memang untuk digunakan untuk tarik kardus yang ini, guys. Tapi kita sudah nggak bisa ambil lagi nih kawannya ini. Aduh, sayangnya. Tuh kan. Ya, gak apa-apa lah guys ya. Oke lah, gak apa-apa. Jadi ini lampunya untuk mana lagi? Kita coba tes lihat. Apa pasang di sini? Oke, coba kita pasang. Pasang. Mesinnya dihidup guys. Coba kita ke sini, bisa gak nih? Mau ambil apa ini? Barang apa mau diambil? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Coba kita ke sini lagi. Bisa gak nih? Bisa diambil gak? Bisa guys. Gimana ya? Di sini ada apa? Kita lihat. Apakah bisa dibuka? Oke. Apa ini? Gak ada apa-apa ya ini ya. Oke, gak ada apa-apa. Coba kita ke sebelah sini. Bisa gak?
Gak bisa juga. Coba kita apakah bisa naik? Di sini sih ada banyak buku ya, bisa naik kan? Bisa. Oke. Oke. Tahu. Kemungkinan besar sih kita tekan yang ini sampai kain merah tadi berada di atas sini. Lalu kita langsung kemungkinan sih tarik kainnya ya. Kemungkinan. Coba kita tes. Oke, ini harus pas. Mana kainnya nih? Yep. Mana kainnya? Oke. Oke, sudah naik. Naik. Terus kita ke sini. Benar kan nih? Tuh, kan benar kan? Oke, terus ke bawah sini lagi. Terus kita tekan lagi. Kakinya seru guys ya. Kalau kita pecahkan sama-sama sih kayaknya seru kakinya ini. Terus diambil. Gak bisa guys. Kemana nih? Ke bawah sini lagi gak ya? Oh ya, by the way, tadi ada anak kecil itu kemana ya anak kecilnya? Penasaran aku. Kalau misalnya dia melalui ventilasi itu, yang pasti kita ketemu di ruangan sebelah sini. Tapi pas kita sudah sampai sini, anaknya hilang. Gak tahu kemana. Coba kita tekan lagi guys ya. Oke guys, jadi aku sudah bisa guys selesaikan puzzle-nya. Jadi puzzle ini agak susah guys. Jadi harus benar-benar teliti baru bisa diselesaikan. Kalau misalnya nggak teliti sih, tuh kalau misalnya nggak teliti pasti nggak bakalan bisa lewat guys. Teka-teki kayak ini, karena benar-benar tricky guys lewatinya. Jadi kalau misalnya aku nggak tes tadi satu-satu, jadi mungkin nggak bakalan bisa dapat guys. Gila nih gamenya, seru banget sih. Jadi kalian bisa tes main gamenya, kalian bisa langsung cari di Play Store guys. Very Little Nightmare, gila seru banget sih gamenya. Oke, jadi kita menunggu lagi kainnya sampai ke atas ini. Terus kita naik untuk ke meja ujung sebelah kanan sana. Jadi ini harus pas, oke harus pas. Oke, naik. Yep. Oke, bisa guys. Mantap. Nah, kita lihat lagi di sini ada apa ya. Gila sih ini. Kalian bisa lihat gak sih? Ini sih aku baru perhatikan ya, kalau tangannya itu terkunci guys. Ya kan, tangannya itu terkunci, gila. Terus badannya itu melayang, asli sih. Aduh, ini ngapain lagi nih? Kayaknya ini harus pelan-pelan guys ya. Jangan sampai ketahuan ini. Mampus nih kalau ketahuan. Oke, pelan-pelan. Yellow jacket, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Bener gak nih ya? Kalau misalnya kita lewat depannya. Oke, coba kita tes ya. Pelan-pelan tapi, pelan-pelan. Wow. Gimana dong ini? Oh, mungkin ini guys, mungkin ini ya. Kita nyalakan ini
setrikanya. Oke, pelan-pelan. Sudah kita nyalakan, kita langsung cepat-cepat kabur. Bisa guys. Oke, terus ini kita kabur dulu. Oke. Di sebelah sini ada apa? Kita tes. Lihat. Oke, gak ada apa-apa. Oh, ambil kunci. Nah, tadi kalau misalnya kalian lihat di ruangan pertama tadi yang ada setrika tadi, di sebelahnya ada kunci, guys. Kemungkinan besar kita ambil kuncinya untuk buka pintu sana sih, seharusnya ya. Oke. Ini ngapain nih? Ulang lagi dong. Bentar guys ya. Kita ulang lagi. Kemungkinan besar sih kita hidupkan mesin cucinya. Terus kita langsung sembunyi di tempat banyak tumpukan baju. Seharusnya sih ya. Oke, cepet. Tuh kan, datang kan. Terus ini kita keluar. Kelamaan dong, Mel, kelamaan lu. Aduh, oke, cepet. Berarti pada saat diambil bajunya kita langsung keluar. Langsung lari, cepet dong. Oke, berhasil. Oke. Lalu kita ambil kuncinya. Cepet. Ayo. Sudah ambil. Ambil kuncinya. Oke, bisa guys. Oke, terus kita ke pintunya guys, kita buka pintunya. Ayo. Kok dia hilang sih? Oke. Oh my god. Ih, takut. Oke. Oke, cepet. Oke, bisa. Cepet lari dong. Jantungan guys, sumpah. Ketahuan kan? Tunggu. Gila, takut nih. Oke guys, ini harus cepet. Ampun. Oke, masuk sini, cepet masuk sini. Ya, masuk sini dulu. Oke, nanti sabar. Terus keluar. Masuk sini lagi. Oke, kita lamban guys. Oke, sudah. Cepet. Semoga gak ketahuan ya guys ya. Kita langsung lari. Cepet loh. Gila lu. Buka pintunya. Buka cepet.
Oke, kita sampai di mana nih? Oke guys, jadi di game Fairy Tail Nightmare sampai di sini dulu. Nah, jadi kita sudah lihat guys, si monsternya itu mempunyai kekuatan yang dia bisa menggerakkan sebuah benda guys. Sebuah benda mati dia bisa gerakkan. Waduh. Sumpah sih, seram sih. Oke, jadi gamenya sampai di sini dulu guys. Jika kalian suka, seperti biasa, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you the next video. Bye-bye. Salam gamers.